Hormati hidup tidak menghormati sesama. Cukup. José Francisco José Baeza Roca, Pater Siku. Asli dari mana? Spanyol. Oh, dari Spanyol. Terkait teroris di Indonesia ini kira-kira apa yang kira-kira solusinya apa? Apa pastor tidak takut atau bagaimana? Saya mulai bicara. Kami di Spanyol sudah pegalaman tentang teroris. Kita harus tetap menjaga hukum, tetap percaya kepada Allah. Hari ini dengan banyak orang muda kita doa bersama, doa memberi kekuatan, kekuatan iman untuk tenang, tenang. Karena tujuan teroris kita takut, kita tidak harus takut. Kita tetap percaya kepada Allah dan tetap menghormati hukum, tetap menghormati demokrasi. Dan demokrasi lebih kuat daripada satu kumpulan kecil yang ada uang, ada senjata, tetapi tidak ada kebenaran. Kebenaran akan menang. Karena itu kita tidak harus bingung, tidak harus takut. Kita harus tetap tenang dan berjalan dengan penuh iman dan harapan. Gereja dibom pada masa pasca, masa di mana orang-orang Kristiani merayakan kebangkitan Kristus. Dan dengan itu satu yang paling menarik dari semua, kita mengambil bagian di dalam kebangkitan dengan juga mengalami kematian. Kita hanya bisa mengerti kebangkitan dalam konteks penderitaan dan juga kematian. Bahkan dengan ini kita boleh katakan bahwa darah para martir itu adalah iman dan pertumbuhan gereja Kristiani secara menyeluruh. Jadi karena itu kita tidak boleh pernah takut tentang teror. Kita tidak boleh takut tentang orang menakut-nakuti kita, membunuh kita. Karena kita harus lebih takut kepada dia yang sudah membunuh tubuh. Dia juga mampu membunuh jiwa. Hanya bunuh tubuh kita sudah pernah takut. Dan dengan itu kita masuk di dalam persekutuan kemuliaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kelompok yang pertama. Tidak bagus. Dan kita harus menolak sesuatu jahat dengan kebaikan dan kebenaran. Mengampuni mereka, sama Yesus mengampuni mereka. Pengampunan adalah kekuatan dari iman yang kita...